Tetapi perlu saya tegaskan di sini, apabila sudah tidak ada lagi, kami tidak akan mundur dan kami akan bangun sampai selesai. Jadi tubuh ini pun kalau sudah selesai bukan milik kami, tapi milik kita semua Simanjuntak, Guru Bere dan seluruh yang telah berkaitan. Ketua Umum Jamre Simanjuntak mengakui Godangdo Tantangan Dohot Kendala nalau mengabati proses ni pembangunan. Salah sadana pandemi COVID, nama bain pembangunan Tugu sempat so. Alei awal tahun di bulan Januari pembangunan mulai mamuse merdalan. Jangan lupa subscribe YouTube channel Toba TV dan pastikan menyalakan lonceng notifikasinya. Pembangunan Tugu Habang Gaun di Marga Simanjuntak Ima Tugu Raja Marsundung Simanjuntak Na Adung I Desa Parsuratan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Nunga Hampir Sae. Panitia pelaksanaan pembangunan Torusdo kerja keras Lau Papunguhon Dana Lau Tu Pembangunan Selanjutnya. Lau tahap pembangunan Tugu Napa Duahon Imama Bain Gapura, ruang doa, pagar, toilet, dohot fasilitas na asing, nanaung direncanahon. Konferensi pers na ibain i Hotel Marsaringar, dohot doi hadiri Ketua Umum Pembangunan Tugu Raja Marsundung Simanjuntak, Ima Jamre Simanjuntak, Ketua Panitia Pelaksana, Pardomuan Nauli Simanjuntak, Jala Panitia Pelaksana na asing. Pelaporan perkembangan pembangunan Tugu seharusnya ngaipa butohon di minggu kedua di bulan Juli 2022 nasalpo. Ale alani marga Simanjuntak dohot marga Huta Barat marhabot niroha di parmoding ni Brigadir Joshua gabe sadarion ma pelaporan ni panitia pembangunan. Ketua Umum dohot sude panitia adorang so mulai pelaporan ibaid dotangi yang jala mangedehon lagu rohani tu keluarga na itadikon. Tuhan padaku tiap hari aku dibimbingnya kepada kami dijamin yang datang musibah kepada guru kami guru Simanjuntak pendela kami. Sesungguhnya konferensi pers ini sudah bisa kami laksanakan jauh-jauh sebelumnya itu di akhir atau awal Agustus yang lalu, dan memang pembangunan Tugu utama, pembangunan Tugu Raja Marsundung Simanjuntak sudah selesai, sehingga kami sudah memberikan laporan. Namun kami secara etis belum melaksanakannya karena ada peristiwa sekarang yang memang kami dari pihak Simanjuntak dan Huta Barat bersedih akibat meninggalnya mere kami Brigadir Novriansa Joshua Huta Barat, sehingga kami mengundur daripada konferensi pers ini. Tugu utama sampai di tingkat ini. Oke, bahkan kita sudah. Pardomuan Nauli Simanjuntak mandokkon capaian progres di pembangunan Tugu Raja Marsundung Simanjuntak sonarion ngasai i tahap naparjolo. Tugu utama ngahot jojong tibona 24 meter. Kelanjutan tu tahap penyempurnaan Tugu i rencanahon akhir tahunon. Ketua Umum Jamre Simanjuntak mengakui Godangdo Tantangan Dohot Kendala nalau mengabati proses ni pembangunan. Salah sadana pandemi COVID, nama bain pembangunan Tugu sempat so. Alei awal tahun di bulan Januari pembangunan mulai mamuse merdalan. Punya kelebihan dari dia menyumbangkan kamar mandi atau menyumbangkan hal-hal yang lain-lain, kami sangat mengharapkannya. Tetapi perlu saya tegaskan di sini, apabila sudah tidak ada lagi, kami tidak akan mundur dan kami akan bangun sampai selesai. Jadi tubuh ini pun kalau sudah selesai bukan milik kami, tapi milik kita semua Simanjuntak, Guru Bere dan seluruh yang telah berkaitan hubungan perkawinan dengan Simanjuntak. Jamres Mararok tu sude aka keturunan Raja Marsundung Simanjuntak Boy Marsirupan lao mangarapukon pembangunan ni Tugu Raja Marsundung asa Boy Hatop Sae jala gabe wujud nyata penghormatan tu leluhur Raja Marsundung Simanjuntak.